Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Let's go, bro. Ya, marilah kita naik gunung lagi untuk mengambil ubinan di Poktan. Kenapa ini? Thank you.
was just a boy. Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. Ayo. Couldn't sleep late at night. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Ayo, Omlan. Then I became a man. Lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. Cause on Christmas I feel joy. And I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Kostratani dimanapun berada, hari ini bertemu kembali dengan kami BPP Lero Kecamatan Sinwe. Hari ini kami berada di lahan kelompok tani Bitue Kabilasa Desa Enu, Kecamatan Sinduwe, Kabupaten Donggala. Lokasi ini adalah salah satu hamparan lokasi hamparan padi ladang varietas Impari 33. Yang kami akan lakukan panen dan pengambilan ubinan. Perlu diketahui bahwa kami berada di posisi 955 dpl di atas permukaan laut. Ya. 995 dpl. Ini lokasi tertinggi. Kemudian kami tempuh tadi perjalanan 1 jam 25 menit untuk mencapai lokasi. Pak Sudarmin, ini salah satu anggota, salah satu pengurus kelompok tani di Bitue Kabilasa. Satu hal yang kami petik dari perjalanan kami bahwa ternyata sedemikian sulit ya akses untuk mencapai lokasi ini. Untuk itu tekad petani, semangat petani perlu diberikan motivasi yang tinggi, sehingga kami dalam rangka untuk memberikan motivasi itu, maka kami tim BPP Lero hadir hari ini di tempat ini untuk sekaligus untuk melakukan ubinan. Pemirsa dan sahabat Putra Tani dimanapun berada, mudah-mudahan apa yang kami lakukan hari ini sepanjang perjalanan 1 jam 25 menit lagi bermanfaat untuk beberapa petani. Tetap semangat untuk usaha tani, untuk tetap semangat untuk menerima dan melaksanakan tugas pemerintah, salah satunya adalah pengembangan fasilitas impari. Selanjutnya kami akan melakukan pengambilan ubinan dan nanti akan kami laporkan berapa dapat oleh Darmin. Demikian laporan sementara, selanjutnya nanti kita akan laporkan hasil ubinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kostratani. Yeah.
song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am. But right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and face the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, we stretch it. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ini di burung puri ini, Bu. Oh iya. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first, I'll write a second, third verse.
Ini nanya kameramen ini. Kameramen kau punya kamera. Siapa lagi? Masih ada tadi dua. Awas, Iwan. Merah aja pun berdiri, weh. Sempat berdiri, weh. Ini terbang, kan? Baik, dah. Sensasi hari ini. Sampai dengan Jokowi itu pesannya itu. Sampai dengan Pak Jokowi itu pesannya. Supaya tunggu, kan kami yang bawa lu supaya tunggu. Balik. Ini sekarang di pantangannya itu bunyinya kedengaran sampai di luar.
Kenapa Pak Pada Pak? Kirim ke Jokowi dulu ya. Soalnya tidak sesuai ukuran tingginya. Kalau mana mau langsung you go disperse, you never did shit, I know it hurts. Okay. Mudah-mudahan capai 3 kiloan. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it.
Restlessness to hell and back. What's my money bilang gua? Ku masuk dalam sepatu. Ini kan baru satu ini tuh perbandingan karena ada serangan penyakit bukan tiga tiga. Kalau mikirnya kurang. Satu tahun saya hasil padi dulu. Lebih padi. Lebih sana. Paritas apa bapak bang? Ini paritas. Mencari juga. Iya. Itu sudah yang saya tanam di atas itu sudah simpanan saya dulu yang terakhir. Tahun-tahun. Dan berhasil juga saya dulu. Jadi dua mirip-mirip ini. Paritas 32 yang lalu. Paritas 33. Jadi ini Pak yang kita lakukan. Kita dimaksudkan kita mencari estimasi mentaksasi atau memperkirakan hasil. Kita estimasinya begini. Ini tanamannya sehektar gitu. Sehektar kemudian kita coba mengambil ubinya titik, tapi bukan hanya satu titik, ini kan baru satu titik. Paling tidak untuk satu hektar itu 10-11 titik diambil ubinya titik. Kemudian nanti hasilnya dirata-rata. Itu untuk mengetahui berapa nanti dalam satu hektar ini saya akan dapatkan. Tapi namanya perkiraan perhitungan tepat. Tapi insya Allah dengan perhitungan itu pengambilan ubinannya bagus, maksudnya baik, benar, perhitungannya juga tidak salah, hasilnya nanti akan 11 atau 12. Ini namanya metode ubinan. Nah, kenapa tadi 2,5 kali 2,5? Ini rumus untuk mengambil ubinan itu 2,5 kali 2,5. Kemudian luasnya berapa? 2,5 kali 2,5 berarti 6,25 meter persegi. Itu untuk membagi sehektar ini luasnya berapa? 10 meter persegi. 10 ribu meter persegi. Untuk membagi 6,25 itu menjadi angka mendapatkan angka 1,600. Itulah angka untuk mengalihkan hasil timbangan. Ke depan tidak harus dengan Pak Fadin atau Pak Raup, misalnya begini, ada ketika kami penyuluh sibuk, tapi harus diambil, kita harus mengambil Pak Fadin atau Pak Raup nanti, Pak Sudarmin tolong diambil ubinannya ya, Bapak sudah bisa 2,5 di mana timbang ini, hasilnya berapa, kemudian kalikan 1,600. Hasilnya berapa? Ini tadi kita dapatkan 4,5 kali 1,600 ada 7,2. Artinya 7,2 ton. Tapi dalam kondisi basah. Ya. Namanya ini kering panen. Ya. Nah, kering panen kan belum bisa digiling. Ya. Untuk terus dapatnya berapa? Kalau ini 7,2 ton. Seandainya ini 1 hektar, itu kan 7,2 ton. Kalau ini siap giling sudah kusut berarti kan berapa? Ada nilai konversinya kali 59% berarti mendapat angka tadi 4 ton 200. Nah, kalau ini luasnya Pak Dan ini sekitar insyaallah hasilnya akan mendapatkan 4 ton 200 siap giling.
siap gini. Nah, sekarang untuk mengetahui berapa, saya kan tidak sehektar nih, ini cuma berapa. Ini tinggal dikalikan. Misalnya ini seperempat, berarti seperempat itu 0,25. 0,25 berarti dikalikan 7 ton 200 kali 0,25. Itu hasil yang insya Allah nanti akan didapatkan. Ini namanya ini ke depan tidak harus kami penyuluh saja yang tahu melakukan itu, tapi petani harus tahu. Kemudian lebih penting lagi, bukan hanya tahu mahir mengambilnya, mengambil cuma ngukur, panen, kemudian timbang, nggak usah diajarin. Tapi yang paling mendasar, paling penting adalah kenapa harus 2,5? Kenapa hasil 2,5 kali 2,5 harus mendapatkan angka 6,25? Kemudian angka 6,25 tadi untuk membagi 10.000 meter persegi, tapi itu mendapatkan 1,600. Itu angka baku yang akan dikalikan ketika Bapak mengambil gula itu berapa. Gitu. Nanti hasilnya tinggal dilaporkan ke Pohodin. Yang lalu saya dapat sekian. Kemudian kalau Bapak sudah paham, Bapak sudah mengerti, nanti tolong jangan hanya Bapak, paling tidak nih ajari ibu, ajari ipar, ajari saudara, ajari tetangga, ajari teman-teman di kelompok ini. Ini namanya pendidikan. Kemudian metode ini Pak bukan hanya dipakai untuk, bisa dipakai untuk padi saja, tapi bisa untuk jagung, misalnya tanah dengan ukuran sama. Untuk menghasilkan hasilnya lebih akurat, perkiraannya itu mendekati kebenaran, lakukan sebanyak-banyaknya. Kali ini kan cuma satu nih, pastor aduh panas nih, udah capek, udah banyak gitu kan. Padahal harusnya ini kalau untuk satu hektar ada 10 tempat. Tapi di random tidak. Kalau tadi ini pilih nih, ya. Pak Darwin. Nah, enggak, di sudut kan Pak Nunji bilang bagian sudut, oke. Ya, sudut, okay. Tapi untuk ya, untuk pengambilan bina nanti ke depan, di random, ya, di random itu di ya, acak. Di acak. Acaknya gampang saja, misalnya menghadap ke sana, yang kemudian ke sana lempar batu atau apa, jatuhnya di mana itu acak namanya. Maksudnya random juga itu namanya ubinan ya. Jadi Bapak Taman Jagung silahkan Bapak praktekkan di jagung. Ini metode sederhana, mudah dilakukan, dan hasilnya insya Allah akurat. Jadi panen jagung sehektar itu belum selesai Bapak panen, kegiatan belum selesai, apalagi di timah panen belum selesai, tapi Bapak sudah bisa memperkirakan, nanti sudah bisa mendapat selesai panen, betul nggak itu? Ya tapi kembali namanya perkiraan pasti 11-12 gitu kan, paham Pak ya? Iya, kalau saya biasa perhitungnya kalau jagung artinya perhitungan kiloan, kalau produknya kalau paling rendah dia 1 kilo itu 400 kilo. Kalau yang biasa kita lakukan, yang tertinggi pencapaian 600 kilo per 1 kilo jagung, yang tertinggi. Tapi dengan perawatan yang luar biasa, nah, kurang lebih begitu jadinya. Tapi normal ya, jadinya. Ya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan yang dijadikan patokan ini, ya. Karena baru satu titik, ya, di dataran bawah dan di parau. Yang kita faktanya sekarang lebih tinggi nih dari yang kemarin. Tapi belum bisa kita menyimpulkan ya, belum, karena nanti diulang lagi. Diulang lagi. Misalnya di amal ada datang tinggi, berapa dia? Cari lagi perbandingan yang di bawah. 1 sampai 5 titik kita selalu begitu, berarti kita bisa menyimpulkan. Ini tadi 900 lebih titik. Ya. Nah, dengan hasil seperti ini. Sebagai orang agronomi, kita harus pedoman bahwa pengaruh BPL itu besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan, bahkan sampai produk-produk ini besar tidak bisa dipungkiri, termasuk ya segala macam tanaman ya, segala ya. Macam termasuk tanaman segala macam yang dia semakin tinggi karena ada juga kan yang di Leru Tasari di lahan sawah kan perawatan terbantu. Fakta pertama kita dapatkan lebih tinggi yang di dasar ini. Nanti kita cari lagi.
kan sudah 5 untuk ya, gue, lima untuk adam, gue itu, pas di dataran tinggi iya, ya. Kemudian terima kasih Pak Sudarmi sudah menerima kami semua. Saya berharap tadi temannya Pak Sudarmi ada. Ada tadi cuma ke pasar ada yang bikin pondokan pondok padi. Pondok padi mereka bikin ini mereka pondok padi jadi tidak sempat mereka ada yang saya tangan ada 10 orang di sawah ini ada rata-rata bikin pondok padi. Itu harus nanti kapan-kapan diskusi dengan pengurus lain ya, ya. Diskusi dengan pengurus lain bertemu maksudnya melakukan pertemuan kelompok tidak harus di tapi jangan juga di sini biasa ketemu di rumahnya Pak Kelompok ya. Kedua atau biasa di rumah saya oke seperti nah, itu sering itu artinya begini berkumpul itu banyak manfaatnya. Banyak manfaat. Kita berkumpul silaturahmi, terus kemudian diskusi. Tidak harus selalu. Yang saya harapkan sebenarnya sebulan sekali bisa begitu. Tapi kalaupun tidak, jangan sampai setahun itu nggak pernah ketemu. Paling tidak panggil biasa Jumatan. Jumat biasa kita ketemu. Jadi hampir per minggu biasa malam. Sering kita kalau ke kelompok kami itu datang. Terima kasih kemudian. Saya titip ya, saya titip Pak Fadli, Pak Rau untuk berbaik-baik di NU ya. Tolong bantu Pak Fadli, bantu Pak Rau untuk apa namanya dalam pelaksanaan itu. Iya. Karena kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang penyuluh itu bukan hanya harus turun ke lapangan saja, karena pekerjaan administrasi penyuluh juga super banyak. Mungkin ada beberapa selang waktu nggak muncul beliau tuh tidak tahu tapi ketika beliau Pak Valen kata turun tolong dibantu ada salah-salahnya berdua ini dimaklumi ini sudah jadi seperti keluarga ini Pak ya termasuk juga kamu ya, semuanya mereka ini, nakal ya. Mereka nakal mengaku bujang di sini salah satu mengaku bujang kasih tahu saya oke jadi kita tinggal satu lagi tolong dilaporkan Pak Fadli di sini hasil ini ya kemudian kita cabut pulang Bapak mau bermalam di sini ya, nanti anu masih ada snack di rumah itu oh, anu iya. Kalau anu begitu, ini kita tidak tolak itu Pak anu apa namanya Lerlin Lerlin mau keliling ambil saya mari kita tunai di penuh itu ada yang ambil dilaporkan situ baru ambil barangkali Caca bisa coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gotra Tani. Kami dari BP Lero dengan ini telah melakukan ubinan untuk padi ladang jenis Infari 33 dengan kelompok Poktan BTW Kabilah Sasandu dengan hasil 1600 didapat hasil 4,5 kilo kemudian didapatkan kering panen 7,2 ton per hektar setelah dikonversi ke panen kering giling didapatkan hasil 4,2 ton per hektar demikian apa yang dapat kami sampaikan dari Poktan Betul Kabilah Sasandu. Salam Kosra Tani.